Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau men-share ke teman-teman semua. Hari ini saya mau memasak ayam goreng sambal bawang. Ini rasanya enak banget, pedasnya nampol, ada rasa gurihnya. Teman-teman bisa coba ya. Dan ini cocok sekali buat menu sehari-hari di rumah. Kalau misalnya teman-teman bosan dengan menu yang itu-itu aja, ini rekomend banget ya. Cara masaknya gampang, simple, bahannya juga mudah didapat. Pokoknya teman-teman kalau makan pakai ini bakalan nambah nasi melulu, karena ini beneran rasanya enak banget. Yuk ikutin cara membuatnya ya, jangan di skip-skip. Terima kasih. Untuk pertama, di sini saya menyiapkan air sekitar 600 ml. Ini kita tunggu sampai panas ya. Nah, di sini airnya sudah panas, kemudian saya tambahkan bumbu pelengkap, ada daun salam, ada jahe, kemudian ini ada serai dan bumbu instan ya. Ini kita masukkan. Dan untuk bumbu instan di sini saya memakai setengah bungkus ya teman-teman, karena saya memakai ayamnya juga sedikit. Kemudian ini saya tambahkan lagi sedikit ya, karena kurang kuning menurut saya. Nah, ini kita masukkan ayam yang sudah kita bersihkan. Di sini saya memakai ayam sekitar 500 gram. Nah, ini kita tutup kembali, kita rebus atau kita ungkep sampai benar-benar ayamnya itu empuk dan meresap ya bumbunya ya. Jangan lupa sesekali diaduk supaya nanti matangnya merata. Ini kita tutup kembali. Nah, ini sudah matang ya teman-teman, dan ini sudah empuk banget, dan tadi sudah saya icip, dia udah ada rasa gurihnya dan asinnya sudah pas. Kemudian langkah selanjutnya, kita panaskan minyak secukupnya aja. Minyaknya sudah panas, kemudian kita goreng sampai benar-benar dia itu nanti ayamnya kering atau kuning kecoklatan ya. Setelah kecoklatan seperti ini, kemudian kita balik. Nah, ini sudah merata ya teman-teman matangnya, kemudian kita angkat dan tiriskan. Kemudian langkah selanjutnya, kita goreng cabai pedas dan cabai merah keriting. Untuk cabainya ini bisa disesuaikan aja ya teman-teman menurut selera masing-masing. Dan ini sudah matang, kemudian kita angkat dan tiriskan. Dan untuk bawang putih ini tidak saya goreng ya, supaya nanti itu sambal bawangnya itu aromanya wangi bawang begitu ya. Jadi dia itu nanti rasanya gurih dan wangi bawang. Nah, ini kita masukkan ke dalam cowet seperti ini ya teman-teman, kemudian kita ulek. Jangan lupa kita kasih garam sedikit dulu supaya nanti itu kita nguleknya gampang halus ya. Nah, ini karena kurang garamnya saya tambahkan. Nah, ini teksturnya sudah seperti ini ya teman-teman, udah rada halus seperti ini. Kemudian kita masukkan bawang putihnya, ini kita haluskan lagi. Nah, ini menurut saya sudah cukup ya. Kemudian di sini saya tambahkan penyedap rasa. Dan untuk gula opsional aja ya teman-teman, boleh dipakai, boleh tidak. Dan di sini saya tidak memakai gula karena sambal bawang itu identik dengan gurih ya.
Nah, setelah udah halus seperti ini, kemudian kita guyur dengan minyak panas seperti ini. Kemudian kita ratakan ya. Nah, ini sudah jadi sambal bawangnya. Kemudian ini kita kumpulkan seperti ini ya. Kemudian kita taruh ayam gorengnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya tambahkan dengan lalapan timun. Untuk lalapannya bisa disesuaikan aja ya, teman-teman. Bisa pakai labu manis itu yang kecil-kecil. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya ya. Ini ayam goreng sambal bawangnya sudah jadi. Ini beneran rasanya itu enak banget, gurih, pedasnya nampol. Pokoknya teman-teman kalau makan pakai sambal bawang ini bakalan nambah nasi melulu ya, karena beneran ini enak banget. Cocok sekali ya buat menu sehari-hari di rumah. Kalau teman-teman bosan dengan menu yang itu-itu aja, ini rekomen banget. Dan cara masaknya juga gampang banget ya. Dan ini sat-set aja udah jadi, udah matang. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak terima kasih. Dukung selalu Dapur Mafa dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.